jalan di Ponegoro. Ponegoro Selatan, lubang di jalan di Ponegoro. Wes ayo. Jalan Borobudur selesai di blok warna ini. Masih di jalan Panglima Sudirman. Jalan Rampal. Lampune nengah. Tulisannya awas, kurang kan dulu. Tulisannya awas. Masih di depan Rampal ini. Di perempatan Rampal masih. Eh, mumpung abang, David. Ayo. Perempatan Rampal bagian selatan. Mencoret-coret lubang-lubang. Kalian lewat nanti kemang? Rono sih, wakil stopan sebelah kono. Iya, kanggo senter gede, stolop. Pelan, 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 pelan.
Ayo wis, gak wis iku. Di bawah jembatan rel kereta api berantas, tim tilang melakukan coret-coret lubang di bawah jembatan rel Sepur Berantas. Masih di jalan Gatot Subroto. Tilang masih berada di jalan Gatot Subroto. Ayo. Jalan Laksamana Marta Sinaga. Jalan Laksamana Marta Sinaga. Waduh, di Play Store. Tapi yang itu bos. Bang ngarep kamu. Depan ATM, depan Bank BRI Marta Dinata. Flyover Kota Lama lewatnya menceritakan bahwa flyover Kota Lama kawasan flyover Kota Lama. Sebelum pom bensin Mergosono. Sebelum pom bensin Mergosono.
Jalan Kolonel Sugiono, pewatan di Jalan Kolonel Sugiono. Pemberetan di Jalur ngadang. Jalan S. Priyadi. Pencoretan lubang-lubang di Jalan S. Priyadi. Memasuki perbatasan Kota Malang, Jalan S. Priyadi menuju Kebonagung. Pencoretan Pencoretan Jalan Raya Kebonagung. Hilang. Bundar-bundar aja, bundar sini. Sini. Iki. Depan Masjid Pabrik Rokok Kebonagung. Pencoretan depan Masjid Pabrik Rokok dan Mama Yuni ikut coret-coret ini, saudara-saudara. Mama Yuni semangat ya sendiri, Mama Yuni. Bengkel Buspom, kita berada di bengkel Buspom. Salah. Bagus saja. Minggir. Yeah.
lalu. Jalan Lawang. Pakai Haji. Jalan Raya Genengan Pakai Haji. Oi. Lubang-lubang di Jalan Raya Genengan Pakai Haji. Jalan Raya Genengan Pakai Haji. Bunda Yuni ikutan mulai mencoret lubang. Tanya kenapa? Pakai satu, ya jalan raya pakai satu. Mencoretan. Oh.